Hi guys, welcome back to my channel. Aku arep ndelok ini guys hari ini. Aku arep ndelok apa jenenge iki? Iki lho guys. Buah. Ini buah waluh guys ya. Buah waluh terbesar di dunia mungkin. Ini gede banget ya. Ini asli lho guys tuh buah waluhnya guys. Nah, guys, oke, guys, nanti di situ di masuk situ nanti ada ini guys, ada apa itu kayak ini loh guys, situ ada buah walus yang dihias-hias gitu, yang dijadikan kayak dekorasi gitu, bagus sekali guys itu guys. Let's go guys, kita masuk guys ke situ guys. Ini buah walusnya segede anak kecil guys ini guys. Ini asli guys, ini walus terbesar guys di sini guys. Kok iso gede kayak ini ya walue? Wah, ini kalau di kolak ini enak kali ini. Kalau di kolak, nah ini guys, ini wah, ini buah labu wong sak erer guys, buah labu asli guys ini guys. Walau kok sok gede ini kayak ini ya. Wah, gede banget. Duh, berarti berapa kilo ya? Nah, ini labu asli guys ya. Guys, ini guys. Wah, gede banget ya Dennis ya. Wah, si Dennis ini. Nah, ini suka sekali guys. Heran-heran dia. Kenapa kok gede ini guys walunya? Wah, ini labu asli guys. Pan ini masuknya di Garden Sao ya teman-teman. Ini di sini ada ini buah labu terbesar. Terus ini ada apa kayak kereta-kereta tua gitu, udah ratusan tahun gitu loh guys. Nih guys. Ini kayak gini. Terus ini ada dinosaurus ya, dinosaurus ya guys ya. Patung guys ini. Nah, ini mesin-mesin kayak mesin-mesin tua gitu guys. Nah, ini jalan masuk ke untuk lihat ini guys, dekorasi dari buah waluh. Nah, ini guys itu. Ini jalan masuknya ke sini dari situ guys. Terus ke sini, terus ini turun nanti lihat di situ guys. Nah, kita bisa naik kayak apa ya jenenge? Kitiran apa pi? Ini guys. Let's go guys, kita turun ke situ guys. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini ada apa aja di sini guys. Nah, ini di depan pintu masuk ini ada ukiran guys dari tanah liat kayaknya ini. Ini dari apa? Dari buah labu guys, buah labu waluh ya. Buah labu guys, tuh buah labu asli guys nih. Mami, that's mine too. Nein, anderes. Hinten, vorne ist der große Rad. Vorne ist der große Rad. Ja, keine Ahnung. Terus ini buah waluh yang berbentuk naga guys. Ini dari buah waluh guys ini guys. Di sini bawah-bawahnya ini waluh guys. Buah labu berbentuk Doraemon apa-apa guys. Doraemon ya. Ini dari buah labu semua guys. Ini buah waluh berbentuk burung Garuda ya guys ya. Kayak burung Garuda ya. Guys, dari buah waluh semua guys. Buah labu ya. Di sini kita bisa beli ini guys, makanan di sini guys. Terus ini berbentuk buah labu, berbentuk ini guys, orang-orangan ya.
bagus sekali guys. Sini kayak hewan apa ya sini guys? Manusia purba. Ya guys, ini manusia purba guys. Ini kayak asli, asli ulu guys ini. Asli bulu apa-apa ya? Iya guys, ini asli bulu kayaknya. Ini bu, hewan apa ya yang beratus-ratus tahun itu loh guys. Nah, guys, situ juga ada. Ini ada bunga-bunga yang digantung kayak gini. Wih, indah banget guys. Nah, guys, no, bunga yang digantung kayak gini mau api ya guys. Nah, terus ini buah pumpkin yang berbentuk apa jenisnya? Mitusa. Mitusa yang berkepala ular itu loh guys. Nah, ini guys. Bagus banget guys. Nah guys, jalan itu jalan ke situ masih banyak pemandangan-pemandangan. Dari ini guys, dari buah labu atau buah walu atau pumpkin. Ini juga ini pumpkin ini guys. Ini penyihir ya guys ya. Pumpkin penyihir ini guys. Ini berbentuk sihir. Dari tanah guys. Diukir-ukir dari tanah guys nih. Ini juga tuh. Ini dinosaurus atau dinosaurus guys. Itu dinosaurus. Itu sungai kecil guys, ada sungai kecil juga di situ. Dino. Dino ini juga dino. Ini dino berkepala panjang kayak jerapah. Kayak jerapah guys. Ini guys, di sini ada sungai kecil guys. Wih. Wah, sejuk sekali guys di sini. Sungainya mengalir ke situ guys. Dari situ ke situ guys sungainya guys. Ini tempatnya luas banget loh guys nih guys. No. Tuh. Luas banget guys. Dinosaurus guys. Atau dinosaurus guys nih guys. Terus ini bagi kalian yang suka alam, pendaki gunung, mau piknik di sini, juga disediakan tempat untuk piknik atau pendakian, guys. Ini pendakian gunung ini ya, guys ya. Waduh, ini capek tapi. Ini ada yang kayak benteng gitu, guys ya. Benteng tua itu, tapi serem, guys. Serem pokoknya, wah. Ini tempatnya serem banget, guys. No, ini hutan alas guys, ini guys, hutan guys. Ini kuning kekuningan karena mau musim dingin. Ini di sini asri banget guys, denger nggak itu? Burung berkicau cuit. Mau ke situ guys. Lihat apa di situ. Wah, ternyata di sini kita bisa melihat keindahan kota Kaseslauten dari atas bukit guys. Ini lihat bagus banget guys ini guys. Ini ada kayaknya ini restoran guys. Tapi kayaknya gara-gara corona itu restorannya tertutup, ini ditutup nggak dibuka guys ini. Sepi guys di sini, tapi udaranya wow, sejuk banget guys di sini. Terus pameran labu, buah labu ini guys, ini ditutup sampai tanggal, cuma sampai tanggal 31 Oktober. Jadi bulan ini akhir udah ditutup guys, gitu guys.
Wis guys, ngono video dari aku ya guys ya. Ojo lali subscribe, like dan komennya. Kalian yang ada kalian guys yang ada tinggal di Kaiserslautern, pergilah ke sini guys. Tempatnya sejuk sekali guys. Nih guys, nih. Sejuk sekali. Yo yo ngono ya. Oke, okay, yar mulai ki. Yo wis. See you the next video. Bye bye. Cheers.